Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak share resepi ikan percik. Untuk resepi ni, saya gunakan 4 ekor ikan kembung saiz sederhana besar dan saya kelar di kedua-dua belah ikan macam ni. Okey, lepas tu untuk perap ikan ni, saya satukan 1 sudu kecil garam dengan 1.5 sudu kecil serbuk kunyit dan sedikit minyak masak. Dan kita gaul sampai pes perapan ni sebati dan boleh lumur ikan dengan pes ni sampai ikan betul-betul bersalut elok lah di kedua-dua belah ikan. Okey, ketepikan dulu ikan. Satukan 1 biji bawang besar, 1 inci halia, 10 tangkai cili kering yang direbus terlebih dahulu, sedikit belacan dan sedikit air. Masukkan bahan-bahan yang kita kisar ni dalam periuk, 1 batang serai dan 2 kotak santan kotak, sedikit serbuk kunyit dan 1 keping asam keping. Kita kacau sampai sebati dan masak atas dapur. Kacau sentiasa sampai kuah percik ni mendidih dan sedikit pekat. Perasakan dengan gula dan garam. Gula kena banyak sikit biar kuah percik ni ada rasa manis sikit, baru sedap. Sekarang boleh bakar ikan pula. Kita letak sedikit minyak dulu dan bakar ikan ni sampai masak dan keperangan. Boleh alih ikan dan curah kuah percik tadi ke atas ikan dan sambung bakar sampai ikan masak. Ha, dah siap, nampak sedap tak? Mudah je nak buat. Jangan risau, video ini diambil sebelum bulan puasa tau. Selamat mencuba.